buah kale. Enak banget sih kuahnya, seger. Seger banget. Hai guys, welcome back lagi to my YouTube channel. Kali ini gue mau nyobain satu bakso yang viral banget. Dan bakso ini enak. Satu bakso yang bener-bener itu kuahnya cabe dan semuanya itu super pedas, naik bakso Gunung Kidul kuah Taichan. Nah, tapi sebelum itu gue infoin dulu. Jadi kalau lu cari di map, itu dia agak lewat ya. Kalau map itu kelewatan 200 meter. Kalau map itu biasanya kelewatan 200 meter. Nah, di sini tuh dia bisa masuk nih. Ini ada tulisan Pujasera. Kesini kamera lihat kesini deket yang Pujasera. Nah yang deket Pujasera ini kita langsung masuk. Yuk, kita langsung masuk aja. Bisa lihat di sini orangnya ramai banget dan banyak banget yang makan. Lihat. Nanti di situ ada tulisannya Bakso Gunung Kidul. Nah, lihat. Ini udah sekitaran pukul 3. Kita lihat di dalamnya masih ada apa aja. Jadi kalau mau pesen itu langsung ngantri di sini. Dan ini udah pukul 3. Kita lihat masih kebagian enggak ini baksonya, karena ini ramai banget di sini baksonya. Gua nggak tahu ini kebagiannya yang mana. Kita langsung pesen aja di sini. Jadi bakso Gunung Kidul ini gratis untuk anak yatim dan gratis untuk ibu hamil 6 bulan ke atas. Dan gratis untuk gratis 10 menu yang sama dan dapatkan free 1 bungkus. Dan di sini banyak banget promo. Kalian wajib banget datang ke sini karena ini baksonya rame banget dan gue penasaran banget sama rasanya di sini. Wajib banget nyoba. Sekarang gue lagi ada di Bakso Gunung Kidul. Nah, ini yang terkenal banget di sini. Dan ini adalah bakso urat kuah Taichan. Nah, ini yang udah tadi dicampur sama sambal. Lu lihat gila gak? Merah sampai kayak begini, oh my god. Baik, tanya coba. Sopan pertama makan. Oh my god. Panas. Panas gila. Dia baksonya emang lembut loh. Baksonya ini emang gurih, kerasa. Favorit ini. Ini bakso favorit nih. Telur. Dalamnya telur ada. Makan lagi. Bakso yang dibalut sama telur. Ini telur-telur ayam nih ya. Ini enak nih. Makan lagi. Seger gila. Oh my god. Kuahnya. Ada daging. Tadi di sini ada daging. Nah. Ini daging nih, tuh. Ini daging. Ini sama telur. Campur sama kuah. Makan sebentaran. Mujur. Udah pedes, gue tuang sambalnya kira-kira. Duh, mantep banget. Makan lagi, coba. Gila, nagih enaknya, nagih sumpah ini. Tuang, masukin ke kuah. Nih, tuh. Gila, gokil, pedasnya berasa. Mulut. Mantap ini bakso. Tetelan. Tuh. Tetelan gila.
empuk. Enak. Enak, ayam, enak. Kerupuk pangsit. Sensasinya beda. Makan bakso ini sensasinya beda. Seger banget. Segernya dapat gak jauh-jauh gue dari Cikarang ke Bogor demi baksonya. Ini baksonya enak, sumpah beneran. Dan dia ini baksonya lembut. Nih. Jadi ini baksonya enak banget nih. Gila, asli segernya sumpah. Lihat keringet. Ayo bercucuran. Ini sensasinya enak banget. Makannya begini, ini seger, nampol, abis. Pokoknya harus banget coba. Oh my god. Gokil. Nih, ini bisa lihat di sini. Dia kuahnya ini ada jeruk nipis ya ini ya? Jeruk nipis? Jadi lu bakalan tahu kan sensasinya udah pasti seger banget ditambahin jeruk. Dan si kuahnya ini, oh my god. Gokil, gokil kuahnya. Gila banget, gue ngeliat satu panci gede isinya tuh bakso sama kuah cabe. Itu kuah taichan ya, kayak gitu ya, gue baru tahu. Dan ternyata itu kuahnya bener-bener isinya cabe semuanya itu. Jadi belum dikasih sambal juga, itu kuahnya udah mantep, udah seger ya. Kuahnya udah seger karena dari si cabe yang udah ditumbuk, yang dialus ini. Kita minum cincau. Ini es cappuccino cincau ya, kalau nggak salah tadi. Netralisir banget ini, wajib banget coba minuman ini, karena kalau pas lagi kepedesan, minum ini tuh emang benar-benar adem. Kita bayar dulu tadi bakso yang kita makan. Kalian tahu harganya berapa? Berapa teh yang tadi? Bakso urat. Bakso telur urat ya? Wah, taichan. Satunya 20 ya? Kalau yang cappuccino-nya 2.14. Cappuccino 2.14. Nah, itu mah free dari saya aja. Jadi berapa? Jadi semua free dari saya aja. Semuanya berapa? Ya, gak apa-apa, itu. Ah, beneran? Ya ampun. Makasih, ya ampun. Mau dibayar tapi gak mau setetanya. Makasih, Teh. Ini jam segini udah tutup orderan ya? Iya. Karena bakso udah habis. Jam berapa ini berarti? Ini jam 4 juga kurang. Buka jam? Buka jam 10. Jam 4 sore ini kurang, tapi udah tutup ini ya. Settingnya baik banget, sumpah di sini. Menunya tuh semua udah pada habis karena kita tadi datang jam 3 dan di sini tuh yang apa sih menu yang favorit? Menu yang favoritnya di sini tuh udah habis. Jadi sisa yang tadi bakso yang gua makan tadi. Dan kita mau makan di sini mau bayar tapi tetenya enggak kasih bayar. Ini baik banget orangnya, sumpah. Ayo, ikutin. Nah, sekarang gue udah selesai makan baksonya. Dan bakso Gunung Kidul ini benar-benar rekomend banget buat kalian yang mau nyobain bakso sekitaran Bogor atau yang di luar kota atau di manapun, boleh banget nyobain bakso ini. Karena ini bakso emang benar-benar pribadi dari gue, ini bakso benar-benar enak banget dan kuahnya seger abis. Beneran, ini harus banget nyobain. Oke. Jadi, karena kita udah selesai, terus dukung channel ini. Caranya subscribe, like, dan komen. Yeah, thank you for watching.